Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan video mengenai spek salah satu mobil yang ada di showroom kami, ya, stok kami, yaitu Suzuki R3 1.4 tipenya GX manual tahun 2013. Nah, ini tampilan dari sisi depan, ya. Oke, nah sekarang kita mau cek secara sekeliling, ya, sekeliling keseluruhan bagian-bagian yang ada di mobil. Nah, mulai dari pertama ini lampu dia crystal projector, ya, crystal projector, juga lampunya juga masih bening seperti itu. Nah, di sini fog lamp, ya, fog lamp ada di belakang. Nah, ini yang pre facelift, ya, jadi dia grillnya masih lebih kecil. Kalau sudah facelift dia grillnya lebih besar seperti itu. Oke, nah terus di sini juga lampunya juga kondisi masih bagus. Nah, di sini fog lampnya, ya. Oke. Nah, terus di bagian depan ini ada buat semprotan air wiper di bagian depan. Nah, wipernya ada dua. Oke. Nah, di bagian atas itu ada antena, ya. Dia antena buat radio seperti itu. Oke. Nah, di bagian samping, ya, kita periksa. Bagian samping ini peleknya pelek orisinil, ya, bawaan asli. Nah, ini bannya ukurannya di bagian mana, ya, ukurannya, ya? Sebentar kita periksa dulu. Oh, ini ukurannya 185 65 R15. Nah, ban juga kondisi masih tebal. Nah, dia bagian depan sudah dilengkapi dengan disc brake, ya. Oke, disc brake. Nah, di sini ada tulisannya VVT. Nah, terus di sini dia spion ada sudah ada lampu sennya. Nah, cuman di spionnya ini dia chrome-nya ini dia tambahan, ya, tambahan. Nah, di sini juga sudah ada talang airnya. Nah, oke. Nah, terus dia tuas pembuka pintunya dia sewarna dengan bodi. Nah, di sini ada colokan kunci, ya. Dia modelnya model tarik. Nah, ini tampilan dari bagian samping. Oke. Nah, sekarang ini kuncinya, ya. Nah, dia kuncinya sudah tergabung dengan remote. Jadi kalau misal kita buka sekali. Nah, kita buka sekali. Nah, itu hanya pintu supir saja yang terbuka. Nah, apabila kita pencet sekali lagi unlock. Nah, ini semua pintu terbuka. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam, ya, kita periksa apa saja yang ada di dalam. Nah, oke. Nah, di bagian pintu, nah ini kita bisa lihat keseluruhan door trim. Nah, di sini dia aksennya aksen silver di bagian sini. Nah, ini chrome, ya, chrome untuk pembuka pintunya, ini buat ngunci pintu ada di sini. Nah, dia ini spion pengaturan spion kiri dan kanan, dia sudah elektrik tapi belum retract. Nah, di sini buat central lock, ya, buka dan tutup central lock. Terus habis itu di sini buat lock unlock power window-nya. Nah, terus di sini ada pengaturan power window di keempat sisi. Oke. Nah, di sini buat kita buka pintu tutup pintu, ya, buat kalau nutup, nah tinggal ditarik seperti itu. Nah, terus di sini ada cup holder, terus di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Terus di sini ada speaker, ya. Di sini ada speaker. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ini buat buka tangki bensin. Nah, terus jok juga kondisi juga masih oke. Dia bahannya bahan fabric, ya, kain masih orisinil bawaan pabrik. Nah, terus di sini ada buat naik turunin bagian sini nih. Sini, nah ini buat senderan. Buat ini reclining, ya, reclining. Terus di sini ada buat buat maju mundurin jok seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian sini, ya, bagian sini. Nah, ini ada pengaturan buat lampu fog lamp depan. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini AC, ya, kisi-kisi AC. Nah, dia ini arah, ini buat arah, ya, kiri dan kanan seperti itu. Nah, di sini ada tweeter. Nah, terus habis itu kita ke bawah. Nah, ini buat buka kap mesin. Kita buka dulu kap mesin, nanti kita periksa juga mesinnya. Oke. Nah, di sini ini tuas gas terus rem sama kopling seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini buat colokan kunci di sini. Nah, sekarang kita periksa di speedometer. Nah, sekalian kita coba nyalakan juga, ya, mobilnya, ya. Oke. Nah, kita coba periksa, kita nyalakan mobil.
Nah, jadi mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng ya, jadi tidak tersendat-sendat seperti itu, dan suara mesin juga halus, getaran yang masuk ke dalam juga masih halus. Nah, ini di speedometer kita periksa. Di sini ada nih, kalau handbrake-nya nyala ada. Nah, ini kalau kita nggak pakai seat belt ada warning-nya. Nah, ini kalau pintu kebuka ada warning-nya juga. Terus di sini buat suhu ya, suhu mesin, terus di sini buat RPM. Nah, di sini ada MID nih. MID dia bisa buat trip ya, buat trip, sama ini kilometernya di 37.000. Nah, ini jam digital, sama ini GX nih. Kalau GX dia ada suhu luar. Seperti itu. Nah, ini buat kecepatan. Kecepatan ini buat ngatur ininya, ngatur MID-nya. Nah, di sini buat bensin ya, bensin. Nah, di sini juga ada petunjuk nih, tangki bensinnya di sebelah kiri. Seperti itu. Oke. Nah, terus kita ke setir. Nah, ini setir, kondisi setir juga masih oke ya, masih bagus kulit jeruknya. Dia sudah dilengkapi dengan airbag. Ini lambang Suzuki-nya. Nah, di sini ada pengontrolan buat audio. Nah, ini pengaturan buat audio ya, kontrol audio. Terus di sini ada pengaturan buat lampu dan lampu sen di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ada buat wiper. Jadi dia rear wiper, wiper belakang, wiper depan, terus habis itu buat semprotan air wiper. Nah, terus kita lanjut ke sini ya. Ini kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC ada dua di bagian tengah. Nah, ini silver ya ininya. Ada list silver. Nah, terus audio dia masih standar, orisinil bawaannya, jadi bisa FM AM, terus USB juga bisa nih di sini nih, USB CD ya, CD MP3 juga bisa seperti itu. Nah, terus di sini kita ke kontrol AC. Nah, di sini kontrol AC dia ini buat suhu AC, ini buat kecepatan AC sampai 4 level. Nah, ini buat semburan arah AC, arah angin AC. Nah, di sini buat ventilasi luar dan dalam. Nah, terus di bagian bawahnya ada power outlet. Nah, di sini ada colokan buat USB. Nah, terus di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada cup holder. Nah, terus habis itu dia nih manual 5 percepatan. Nah, di sini juga masih kulit jeruknya masih oke. 5 percepatan plus mundur ya. Oke. Nah, ini tuas rem tangan. Rem tangan ini dia chrome. Nah, dia rem tangannya masih mekanis ya, belum elektrik. Nah, di sini ada buat kunci seat belt. Nah, kita bisa perhatiin juga nih di sini nih, apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke atas ya. Ke atas ini sun visor. Sun visor tidak ada cermin di bagian itu, bagian supir. Nah, ini ada record servicenya, bisa kita lihat. Nah, terus di sini ada lampu baca, ada lampu baca di sini. Spion belum bisa diatur kesilauannya ya. Oke. Nah, terus di sini sun visor di bagian sebelah kiri dia sudah ada cermin. Oke. Nah, terus di sini juga ada cup holder, sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, ini buat tuas power window di sebelah pintu sebelah kiri. Nah, ini juga chrome ya, chrome. Nah, ini dia silver ininya ya, ornamennya di sini. Oke. Ini speaker juga ada. Ini kisi-kisi AC. Nah, di sini ada ini nih, ada cup holder. Nah, modelnya dipencet. Nah, ini silver, motifnya silver. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada laci penyimpanan. Nah, di sini juga masih ada nih dia nih. Buku servis juga masih ada, sama buku petunjuknya, buku manual juga masih ada. Oke. Nah, sekarang bagian depan kayaknya sudah ya. Sekarang kita coba jalan lagi ke bagian belakang. Nah, ini buat handle pintu ya, dia sewarna body. Sekarang kita buka di bagian tengah ya. Oke. Bentar. Nah, ya, kita buka. Nah, oke. Nah, di bagian tengah ini bahan fabric ya. Bahan fabric sama dengan jok. Nah, di sini buat tuas buka pintu. Sini buat locknya. Nah, di sini tuas buat power window. Nah, ini buat megang kita tutup pintu. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Seperti itu. Nah, di sini ada char lock. Ini ada char lock ya di sini. Pengoperasiannya mudah dan gampang. Nah, terus sealer di pintu juga kita periksa juga masih aman kondisinya. Nah, bisa kita periksa juga nih sealer pintu. Nah, oke. Nah, ini jok bagian belakang. Nah, dia bisa diatur reclining ya.
dia bisa reclining dan bisa maju mundur juga. Di sini ada buat maju mundur nih. Nah, bisa buat maju mundur. Nah, di bagian tengah ini dia ini senderan kepala ada dua. Nah, di sini ada ini. Ada senderan tangan. Nah, senderan tangan. Nah, di situ oke, sekarang kita periksa di bagian belakang dulu deh biar enak. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan tuh kecil. Nah, di sini seat belt dia dua seat belt di belakang, tiga titik ya. Jadi dua-duanya di sini ada cup holder juga, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, dia joknya pelipatannya sebentar agak buram nih. Nah, pelipatannya ke depan 100% ya. Oke. Nah, terus di sini kita coba masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm itu posisi duduk saya di depan. Nah, saya masih dapat leg room yang agak buram nih. Nah, leg room yang lumayan ya, masih lumayan besar. Jadi cukup nyaman, cukup lega di R3 ini. Nah, di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini biasa sama buat handle buka pintu, buat nutup pintu. Nah, di sini tombol power window. Nah, terus di sini buat tuas buka pintu sama ini kunci ya. Oke. Nah, di sini ada kantong dua. Kantong. Nah, terus habis itu di bagian atas ada handle, handle tangan ada kiri dan ada sebelah kanan juga ada. Nah, ini AC, dia pengaturannya di sini ada 3 kecepatan ya. Nah, ini kisi-kisi AC-nya ada 4. Seperti itu. Oke, AC double blower di belakang. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut periksa ke bagian bagasi. Nah, sebelah sini. Nah, oh, kita periksa ban dulu. Nah, ban dia remnya tromol ya. Tromol di bagian belakang. Nah, dia sudah ada ini penahan lumpur sudah ada di sini. Nah, untuk lampunya ini bentuk lampunya dia standar ini ya, lampu rem. Lampu rem sama lampu senja ya. Nah, terus di sini buat lampu sen, di sini buat lampu mundur. Oke. Nah, ini ada tulisannya Suzuki R3GX, terus di sini ada tulisannya Suzuki. Nah, di sini ada list chrome lambang Suzuki. Nah, di sini buat wiper, wiper belakang. Nah, tapi dia belum ada defogger belakang ya di Suzuki R3 ini. Nah, terus sensor parkir juga belum ada. Nah, di sini ada mata kucing ya, dua, kiri dan kanan. Nah, di sini ada tambahan nih biasanya buat nambah fog lamp biasanya di bagian belakang ini. Tapi opsional ya. Oke. Nah, sekarang kita buka bagian belakang. Nah, sealer di belakang masih aman. Kita bisa periksa pintu belakang. Nah, ini buat kalau kita tutup pintu. Nah, terus di sini kita periksa. Nah, ini tuas kita tarik ya kalau kita mau melipat bangku baris bagian baris ketiga. Oke. Nah, terus kita ke bagian sini, ini ada tempat buat nyimpan ini dongkrak. Tempat buat nyimpan dongkrak. Nah, terus bagasinya ukuran space-nya juga ya masih lumayan sih. Tapi nggak terlalu besar tapi masih oke lah. Oke. Untuk small MPV. Nah, terus di sini ada kompartemen penyimpanan tertutup. Nah, bisa kita taruh barang-barang yang kecil di sini. Ini masih lengkap juga ya, ada kunci. Kunci-kuncinya masih ada, terus segitiga pengaman sama ini buat P3K-nya ya. Oke. Nah, terus di sini kalau kita spare tire ya buat ban cadangan, jadi kita buka tinggal kita putar dengan tuas kunci roda seperti itu. Nah, ban cadangan ada di bawah. Nah, ini dia ban cadangan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita periksa bagian samping. Nah, bagian samping, nah ini buat bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini aksesoris ya, tambahan ya, aksesoris tambahan chrome. Nah, ini juga ban masih tebal. Nah, ini kondisi keseluruhan dari belakang ya. Ini dari belakang, terus habis itu ini kita arah ke depan. Nah, kita udah lihat tadi ya door trim di sana, jadi nggak perlu dibuka lagi pintu. Oke. Nah, sekarang kita ngelihat kap mesin, kita ngelihat mesinnya ya. Oke, kita buka kap mesin, kita lihat mesin. Nah, ini kondisi mesin, mesin juga masih suaranya masih halus dan getaran mesinnya juga sangat minim seperti itu. Kita lihat apa aja yang ada di bagian mesin ya untuk R3. Nah, di sini ada knalpot ini ya, nyambung knalpot. Nah, di sini buat kalau ngisi AC, kita freon misalnya AC-nya kurang. Nah, terus di sini ada buat ngisi wiper, air wiper. Nah, terus di bagian sini, nah ini buat ngisi oli, oli mesin. Nah, di sini ada tarikan yang warna kuning, ini buat tarikan oli
mesin, kita juga ngecek oli, oli mesin. Nah terus di sini ada modul ABS-nya, terus di sini ada buat minyak rem, minyak rem di sini di bagian sini. Nah terus habis itu di sini kita lanjut. Nah ini apron, apron juga kondisinya masih aman, masih bagus. Nah terus di sini ada buat ngisi coolant, radiator coolant. Nah terus di sini ada buat cadangan radiator coolant. Nah ini aki, nah ini aki ada di sini. Nah di sini ada buat springnya, kotak spring seperti itu. Nah terus apa lagi ya, nah ini di bagian atas yang bagian hitam ini filter udara, filter udara. Oke, nah terus kita ke sini. Nah di bagian sini ini buat tuas, tuas kalau kita mau nahan kap mesin. Nah sealer kap mesin juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah ini sealer kap mesin. Nah di R3GX ini dia sudah dilengkapi dengan peredam panas ya di bagian kap mesinnya seperti itu. Oke, nah mungkin ini saja, sudah kita kelilingin mobil, sudah kita cek secara keseluruhan. Apabila berminat dengan Suzuki R3 1.4 tipenya GX manual tahun 2013, silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, harga sama simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Pembeliannya bisa cash, tuker tambah, terus sama kredit ya. Oke, nah ada juga rekanan kami yang juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah terus jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil untuk memastikan kondisi mobil dan rasa berkendaranya bagaimana. Oke, jangan lupa juga follow di sosmed kami, di Zal Motor di Facebook, di Instagram FF Usfar, di Twitter dan TikTok Zal Motor. Oke, nah di akhir video ini ada playlist saya cantumkan tentang mobil-mobil Suzuki yang tersedia. Terus habis itu ada playlist juga mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist juga beberapa video tips mengenai cara mencari mobil bekas atau second. Jangan lupa share ke teman, kerabat, keluarga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.